cell only in usa got a cell so i'm here i'm wearing your suit now <laughs> what is your smile oh. Ada scroll, look at it. Tuh. Ada scroll. Hmm, hello, kawan. Mu ikut jogging juga. Hi, scroll. Hi. Ada scroll. Let's go. Focus. We jogging again. Scroll. Do you wanna go jogging with us? Bye bye. One mile, and still feeling great. Halo guys, ini anak di Amerika Lagi lari ketemu barang free Free But don't know Gimana cara ngangkat ini berat, berat banget Berat banget Harus butuh ini Tapi mau nggak nih Free Ayo kita cari lagi free Sepatu ada free Apa ya Free emas kali ya <laughs> Itu bayang free Oke, okay, let's go. Siapa tahu jogging ketemu barang free. and they're doing garage sale we're gonna talking about this garage sale only in usa garage sale bye, -bye. hello guys sekarang ada uh, garage sale oh you have keyboard also here okay Good morning So, don't worry, Never. I'm still warriors. <laughs> that so, that's why, I mean, even I'm in here, I mean, uh, uh, I've been in LA, right? So, uh -huh. I bought this LA. So, everybody says, like, oh, you're Lakers. <laughs> so, I'm here, I'm warriors right now. <laughs> so, that's why I'm wearing this one while jogging. So, it's gonna be like uh, okay. dirty easily. Yeah. So, wearers are not gonna wear it. <laughs> yeah. So, you're gonna move out or? Yeah. You're gonna move? Yeah, we've been here 22 years. Is Wow. Uh, wow. so, gonna wow. so gonna... you're gonna move to where? Uh, we're gonna move to. Halo, guys. Hello, guys. Let's talk about what is the garage sale inside the United States. Jadi di Amerika ini ada sesuatu yang berbeda dengan Indonesia. Jadi di Amerika ini ada yang namanya itu garat sel Jadi itu kebiasaan dari anak orang-orang di Amerika kalau dia mau pindahan yaitu bakalan ngejual dari barang-barang dia yang ada gitu. Nah, kayak tadi waktu kita lari-lari, kita ketemu ada tulisan garat sale. Itu tandanya ada orang yang mau jual jual barang-barang dia yang di rumah gitu. Jadi dia tinggal buka garasinya, taruh barang-barang dia di luar. Terus habis itu tuh yaudah udah, nanti kita kita tanya ini harganya berapa? Ya, udah, kita negosiasi di situ, gitu. Jadi suka banyak, gitu. Ada, ada yang tetangga suka kayak gitu. Jadi, kan lumayan juga kalau misalnya kita beli kayak barang, kayak furniture, kayak apa gitu. Nah, satu lagi yang lebih uh, menarik lagi di Amerika ini. Jadi, ada suka orang-orang itu yang taruh barang depan rumah dan itu ditaruhnya itu free tulisannya gitu atau juga kadang nggak naruh bilang kata free gitu jadi dia naruh aja ke depan rumah kayak tadi kita lihat untuk pagi-pagi ada orang naruh meja di sana nah itu artinya siapapun mau datang ngangkut ya udah langsung ngangkut aja gitu gitu artinya free gitu nah, tapi ingat nggak semuanya barang yang di depan rumah itu free gitu karena orang juga taruh di depan rumah itu kayak parkir mobil, motor, segala macam. Nah, kalau mobil motor sih nggak free sih ya. Nggak mungkin juga orang taruh mobil depan rumah artinya kita free. Jadi, dulu ada uh, lagi musim seri. Bu. Nah, taruhnya di depan rumah kayak ada satu mangkok gitu. Nah, itu tuh artinya free. Jadi tinggal ngambil aja kita. Kalau ada orangnya, ya udah kita bilang makasih. Kalau nggak, ya udah kita langsung pergi aja. Biasanya kayak orangnya nggak ada di rumah gitu biasanya. Ya udah, Terus banyak juga kalian furniture segala macem Karena apa? Karena di Amerika ini Kalau kita punya barang yang besar Dan kita mau buang itu barang yang besar gitu Nah itu malah susah gitu ngebuangnya Karena di sini kita kayak sampah Sampah itu juga kita ada bayar bulanan Ada sampah organik Terus ada juga sampah rumah tangga Nah itu kita harus ada bayar bulanan Jadi sehingga untuk barang yang besar dan itu harus dibuang, nah itu tuh susah dimana bingung mau buangnya kemana dan kita itu kalau misalnya buang di pinggir jalan, nah itu tuh ada dendanya, gitu nggak gampang gitu sehingga makanya orang itu pada garat sel, pada uh, ngebuang aja di rumah kayak free gitu. Nah dia ada juga yang ada company ditelepon kayak misalnya kita punya mobil bekas dan bekas sudah uh, masih jalan cuman mau didonasiiin nah itu ada yang bisa-bisa jemput untuk ngambil sebagai donasi dan ada juga kayak misalnya kulkas sudah rusak nah kita tinggal nelfon ada company dia bisa ngambil untuk itu tapi kalau misalnya kita punya uh, bayar bulanan itu kayak dua tong sampah kayak kita di bawah ini tapi kita itu pengen buang furniture gitu kayak kita mau buang meja mau buang itu tuh nggak mungkin bisa kita taruh ke tong sampah itu dan juga kita itu nggak bisa ngebuangnya itu sembarangan gitu jadi fenomena fenomena di Amerika ini dan juga kalau misalnya kita udah barang udah penuh segala macem nah ada namanya di Amerika ini kita bisa ngedonasiin of course kita bisa donasiin itu ke masjid pertama atau kalau nggak juga ada juga kita bisa donasi itu namanya ada ke goodwill jadi kalau misalnya ada kayak barang-barang yang udah baju udah sempit baju udah itu nah itu bisa ke masjid atau kayak kemarin ada mainan kita bisa donasi langsung ke ke goodwill atau kemana aja gitu karena memang di Amerika ini masalah utama itu orang mau membuang sampah tapi bingung sampahnya mau buang di mana karena buang sampah nggak bisa sembarangan di sini ingat nggak bisa sembarangan di Indonesia juga nggak boleh boleh sembarangan tapi banyak yang nakal gitu alright guys mudah-mudahan jadi informasi terbaru buat kita jadi menarik kan menarik bye bye